Okey, hari ini saya akan menanam pokok keladi di sini. Koleksi pokok keladi, saya akan buang semua-semua ni. Mister kucing ni saya akan semai tempat lain. Okey. So potong semua ni. Misai kucing ni bagus untuk kencing manis. Jangan buang, kering. Okay, yang pertama saya tanam ini jenis tuntas kalusu. Mahal juga dia punya bulk nak beli. So saya tanam kat sini terus. Tak sedikit baju organik di keliling base dia supaya melangsung lagi pertumbuhan. So ambil nyawa-nyawa ikan ni. Ada banyak buruk sebenarnya. Tanam elok-elok kat sini. Sedikit baju organik. Lebih pun tak apa sebenarnya. Tanam betul-betul ambil ketat. Nombor tiga.
Cabut. Hampir mampus, hampir mampus. Wis mape. Ini sebenarnya ini boleh menyebabkan pokok mati juga nih. Kena siram dengan racun, pokok mati. Ini jenis jenis apa gitu, ilustratif ataupun apa gitu. Insyaallah lepas kita tanam ke bawah ni dia akan cepat tumbuh dan membesar insyaallah. Ni yang menyebabkan pokok mati ni pula. Okay. The last one. Kata akhir ubi ni masih ada sih. Tak tahulah. Ubi ni masih hidup atau tak.
dah, ubi dia tak bisa. Rumah tu dah tak ada kot, dah hancur kot, dah sayang. Ha ni. Ni masih ada nyau-nyau ikan, insya-Allah. Kita cuba ya sini. Perlu padat sangat, just air circulation dia elok. Okay. Nak siram pun boleh, tak nak siram pun tak apa. Sebab tanah masih lembab.